Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan cucuran rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat menghadapi menjalankan bulan suci Ramadan dengan sehat wal afiat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih di bulan Ramadan ini. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, alim ulamanya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sa'imin sa'imat yang dirahmati Allah, perlu direnungkan kembali bahwa Ramadan ini menjadi waktu dilatihnya keimanan kita di bawah pengawasan dan ganjaran langsung yang diberikan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Bila tantangan ini dilakukan dengan keseriusan dan menambahkan keridhaan kita kepadanya, Ramadan ini akan menjadi sarana untuk menghadapi tantangan-tantangan yang muncul untuk kita hadapi dengan secara tangguh, tegar dan selalu semangat. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus memanfaatkan secara optimal bulan yang diutamakan Allah Subhanahu wa taala ini untuk meningkatkan kinerja, karya dan produktivitas. Bulan puasa kadang disalahartikan sebagai periode yang kurang produktif. Padahal seharusnya bulan Ramadan ini dijadikan momen untuk memperbaiki diri. Tak hanya secara spiritualitas, namun juga lahiriah. Termasuk dalam urusan melaksanakan pelayanan pendidikan bagi generasi bangsa. Kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan harus mampu melaksanakan semangat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mendidik anak-anak kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang berguna bagi anak-anak didik kita, sehingga di bulan Ramadan ini semangat untuk memberikan mentransformasi keilmuan kepada anak-anak didik kita akan menjadi momentum untuk menciptakan generasi bangsa yang siap menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Oleh karena itu, janganlah kita sebagai tenaga pendidik ya untuk bermalas-malasan di masa bulan Ramadan ini. Tapi buktikan bahwa kita bagian dari produktivitas kerja yang luar biasa untuk menciptakan generasi bangsa yang berguna di masa yang akan datang. Oleh karena itu, di sini saya akan mencoba untuk memberikan tips bagaimana kita tetap semangat dalam bekerja dan berproduktivitas di bulan Ramadan ini. Yang pertama, niatkan dalam diri dan hati bahwa profesi kita adalah ibadah kita. Profesiku adalah ibadahku.
Umumnya orang mengatakan bahwa bekerja dan beribadah hal yang sangat berbeda. Bahwa bekerja adalah mengejar dunia, sedangkan ibadah mengejar akhirat. Oleh karena itu, niatkan bahwa apa yang kita lakukan adalah bentuk ibadah kita kepada Allah, pengabdian kita kepada bangsa, pengabdian kita kepada agama dalam menciptakan generasi umat yang Qur'ani, tangguh, disiplin, dan bertanggung jawab untuk menghadapi masalah-masalah dan kehidupan-kehidupan di masa yang akan datang. Tips yang kedua adalah akhirkan waktu sahur dan awalkan saat berbuka ketika mendengarkan kumandang azan maghrib. Setelah sehari kita bekerja, malam hari kita melaksanakan salat tarawih, membuat tubuh kita lelah. Maka sangat kita sering melewati waktu sahur. Kita sering tertidur, tertinggal ketika sahur. Padahal sahur sangat dianjurkan untuk dilaksanakan karena di dalamnya terdapat keberkahan sekaligus untuk memberikan energi kita pada pagi hari untuk bekerja saat berpuasa. Upayakan untuk sahur tepat waktu. Lebih baik mengakhirkan waktu sahur agar rasa kenyang bertahan lama. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahur barakah." Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu penuh barakah. Bila kita dianjurkan untuk mengakhirkan waktu sahur, sebaliknya, jika ketika berbuka, terdengar azan maghrib, berbukalah di awal waktu. Hal ini akan menjadi pola makan dan menjaga kesehatan, serta meningkatkan produktivitas kerja kita dalam setiap harinya. Yang ketiga, perhatikan asupan makan dan berolahraga ringan. Puasa memang menyehatkan, namun bila kita tidak mengatur makanan yang kita makan, maka hal itu malah menjadi gangguan kesehatan kita. Contohnya, saat berbuka kita sering makan goreng-gorengan, asam-asam, dan lain sebagainya. Kita menghindari buah-buahan, padahal buah-buahan adalah asupan gizi yang luar biasa, terutama buah kurma yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tubuh kita tetap mendapatkan stimulasi vitamin, protein, dan tenaga saat bekerja. Maka Anda tetap harus menjaga menu makanan yang sesuai dengan kebutuhan kalori kita. Anda pun bisa mendapatkan potensi vitamin dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh tubuh kita, sehingga kita dapat sehat dan bugar untuk melaksanakan ibadah puasa sambil bekerja dan menjadikan pekerjaan kita yang produktivitas. Dan jangan lupa kita berolahraga ringan agar semua otot tubuh kita bisa bergerak dan peredaran darah di tubuh kita berjalan dengan lancar, sehingga kesehatan kita tetap terjaga. Tips yang keempat adalah jangan tidur setelah sholat subuh. Tidur setelah sholat subuh akan memberikan sensasi kantuk yang berlebih. Akhirnya, saat bangun, kita akan terasa masih kurang tidur. Terlihat lesuh hingga tidak semangat untuk bekerja. Apalagi tidur setelah subuh memang tidak dianjurkan dan dibenci oleh syariat Islam. Tidak tidur selepas subuh adalah merupakan upaya meningkatkan performa serta semangat kita untuk bekerja. Tips yang kelima terakhir adalah atur prioritas pekerjaan kita. Pekerjaan yang menumpuk menjadi sumber masalah bila tidak segera kita kerjakan dan kita selesaikan. Jadi, upayakan tidak menunda pekerjaan hari ini dan segera selesaikan. Daripada kita harus mengorbankan waktu kita untuk
lembur bekerja. Lembur bekerja akan mengakibatkan jadwal ibadah akan berantakan. Kita tidak dapat menjalankan amalia Ramadan dengan baik. Atau mungkin besok kita akan terbebani dengan pekerjaan yang kemarin yang belum terselesaikan. Sehingga produktivitas kerja kita akan menurun. Kita dapat membuat tabel prioritas pekerjaan kita. Bisa Anda lakukan atau kita lakukan setelah sholat subuh. Urutkan prioritas kerja dan buatkan agenda dengan meletakkan pekerjaan yang paling penting pada pagi hari. Seperti rapat ataupun diskusi. Karena membutuhkan banyak energi. Sedangkan pekerjaan yang tidak terlalu penting, kerjakan pada siang dan sore hari. Para sha'imin sha'imat yang dirahmati Allah. Demikian tip-tip yang bisa kita lakukan dalam meningkatkan produktivitas kerja kita. Semoga apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.